Ternyata perempuan, ini perempuan ya teman-teman. Iya perempuan itu teman-teman. Ayo ini nyari. Iya, warna merah bayinya. Iya, enggak begitu jelas ya bayinya. Ya, saudaraku, dimanapun Anda berada ya teman-teman ya, kita sekarang di lereng Gunung Anjas Moro ini ya teman-teman ya. Ini di atas, nah itu kita lihat itu di bawah itu sudah sungai ya. Itu yang sungai yang sudah terkenal lagi namanya Sungai Galuh ya. Ini sudah terkenal dengan misteri-misteri juga bangunan-bangunan ataupun kehidupan-kehidupan masa lalu, masa lampau yang ada di Sungai Galuh, sepanjang Sungai Galuh ini ya. Kemarin kita sudah sempat menemukan beberapa orang kuno ya, dengan kehidupan yang ala kadarnya, tidur di gubuk, makan minumnya katanya juga dari lahan seperti ini ya. Ini lahan jagung ya. Memang letaknya memang tidak terlalu dalam. Jadi ini sama pemukiman warga ini sekitar 2-3 kilo. Nah jadi memang ada yang bilang, oh itu bukan hutan, itu perkebunan. Ya memang ya, jadi memang awalnya ini hutan, sudah dialihfungsikan dengan warga untuk jadikan lahan perkebunan seperti ini teman-teman. Nah kemarin kita dapat info ternyata ada sosok wanita ya, seperti biasanya itu pakaian ala kadarnya, dengan makan minum juga dari alam ini ya teman-teman ya. Tapi beliaunya ini tidak mau diajak ke desa atau kampung untuk hidup seperti kita saat ini ya teman-teman ya. Mereka atau beliau ini mempertahankan dengan adat kebudayaannya atau kebiasaannya yang seperti leluhur kita dulu ya teman-teman ya. Hidup di hutan dengan tanpa apa ya, seperti sekarang ini ya, tanpa listrik, tanpa gadget ya. Tapi beliaunya ini masih bisa hidup dengan sehat ya, dan umurnya itu panjang-panjang ya. Dan uniknya lagi teman-teman ya, kami tadi sempat mendengarkan dari warga, wanita cantik yang suku Bunian ini atau suku pedalaman ini sempat melahirkan anak ya teman-teman. Entah itu beneran atau tidak, ayo kita buktikan, kita review bersama-sama ya teman-teman. Semoga video nanti bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya ya. Ini adalah channel hiburan semata untuk memberikan sedikit wawasan ya, bahwasanya memang hidup di pegunungan, hidup di hutan ini memang enggak
semena-mena itu terlihat kampungan atau bagaimana ya, tapi sebenarnya itu sangat adem ayem ya teman-teman ya. Loh, dari kanan kiri sekitarnya ini wis enggak bising seperti hidup di kota itu ya. Semrawut. Sitarangnya kemana nih? Ya katanya sudah, memang dekat sini, katanya ada. Iya. Tapi kalau di atas ya, jadi memang lokasinya ini jarang sekali dilewati oleh warga, teman-teman ya. Jadi hanya orang-orang yang berladang atau berkebun saja lewat sini. Katanya dekat anu tanaman jagung ya, berarti ya di sini ya, teman-teman ya. Ya. Jangan-jangan tanaman jagung yang nanam orang tersebut. Ya, iya. Kayaknya memang yang nanami memang orang tersebut ini. Ya, sama katanya di lokasi ini juga jarang dimasuki orang, katanya seperti itu. Katanya warga juga di lokasi ini memang tanaman beliau yang katanya ada sosok. Iya, iya. Orang di sini itu kayak suku pedalaman gitu ya mungkin ya. Iya. Dimaksud itu. Jadi memang sudah ada interaksi ya, baik dari segi tanaman itu juga mungkin ini ada bantuan ya dari warga sekitar ya. Karena nggak mungkin kan orang suku pedalaman ini punya bibit jagung seperti ya, ini. Betul. Jadi masih ada interaksi ya, meskipun tidak sepenuhnya teman-teman ya. Katanya nah, memang itu kan tinggalnya kan itu kan. Mana ya? Di sana itu kan. Di atas juga. Oh enggak. Nah, itu kan. Itu kan ada gubuk gitu kan. Oh iya. Jangan-jangan di sana nah itu. Ya coba kita ke sana. Lihat mana kita ini? Jauh ini di sana ini. Iya, enggak apa. Ya. Kita lihat mana ini. Ya memang kelihatan jauh tapi itu dekat itu. Kita harus hati-hati juga kan karena kan kita jarang sekali atau bahkan kita tidak pernah melewati tempat ini. Oke, nah, teman-teman ya. Kan itu nanti di sini ada binatang buas gitu kan. Oh, itu Kang. Makang itu Kang. Mana? Ini ada jalan, Kang. Di sana ada jalan ini. Iya, itu loh. Itu loh. Kita lihat sini aja kalau kita kan. Hati-hati ya, jangan sampai kita menginjak tanaman ini ya, karena kasihan sekali kalau kita menginjak tanaman ini yang menanam itu tadi ya. Kasihan. Sama aja kita merusak ini nanti kalau kita. Iya, memang agak dekat sini ya. Saya enggak dapat suara ini kalau sampai dekat ya. Oh, iya. Nah, sini ya, teman-teman ya. Kelihatannya di situ ya. Selain ada tanaman apa namanya jagung ya. Di sini juga masih ada tanaman yang lainnya seperti pohon apukat atau pohon pisang juga ini beliau juga ini yang menanam kayaknya ini kan. Iya, makanya ternyata orang pedalaman itu ada yang bilang itu orang yang malas, ternyata salah ya teman-teman. Salah, betul. Justru orang pedalaman leluhur kita dulu itu orang yang pekerja keras, yang juga sangat cerdas ya. Buktinya beliau ini masih bisa memanfaatkan ya lahan, gunung ataupun lokasi-lokasi yang bisa ditanami seperti ini ya, dialihfungsikan tapi dengan memperhatikan dari kelangsungan atau kelestarian hutan ini tersebut ya teman-teman ya. Loh iya kan itu ada gubuknya ya. Iya tapi kok nggak ada orang ya. Nggak ada orangnya kan. Nggak ada warga juga di sini kok nggak sampai. Oh memang di sini ya. Iya. Itu nggak ada, itu kosong, itu kosong itu teman-teman. Itu kosong. Kosong teman-teman ya. Nggak ada penghuninya kan. Ayo kita cari pasti di sekitar sini. Di wilayah sini kemungkinan ya. Coba kita kembali. Gimana nih? Kita kembali aja ya. Enggak apa-apa kita kembali aja. Oke, okay, kita kembali. Kita cari jalan lain. Jangan-jangan itu orangnya sedang berada di itu tadi kan apa namanya? Mana? Gubuk yang saya tuju tadi dulu kan? Oh, tapi itu jauh sekali tadi. Oh, sangat jauh ya? Enggak mungkin ya. Karena jauh. Karena apa? Kita harus melewati sungai itu ya. Karena memang orang seperti ini kan memang dia itu tidak mau berinteraksi dengan makhluk sosial yang lainnya seperti kita ini. Iya. Makanya dia memencil. Jadi mereka tetap mengandalkan. Masuk kita panggil teriak-teriak kan nggak mungkin alam. Ya. Iya benar. Bisa kabur gitu. Iya, makanya teman-teman tetap jaga suara, jaga jangan sampai terlalu bising ya. Takutnya nanti satu menjaga ya mengganggu. Kang, Hah? Itu coba lihat dari sini Kang. Mana sih? Itu dulu Kang. Iya itu. Itu dari jauh sekali itu kelihatan itu. Mana sih Kang? Itu nggak kelihatan. Oke itu Kang. Kamera saya juga nggak kelihatan. Iya dah. Kok bisa sih Kang? Iya, teman-teman ya. Iya, kamera ke budek ya, sih tak ucapan. Sana di cepat di sini teman-teman. Itu. Oh, di situ ya. Iya, ayo kita ke sana. Ya kamera gue. Ayo kita ke sana. Posisinya jauh kok, tapi jangan sampai kedatangan kita nanti diketahui ya. Karena kalau dia tahu kedatangan kita pasti dia lari atau kabur. Karena orang seperti itu sangat panik kalau berdekatan sama manusia seperti kita ini. Oke, teman-teman ya. Belusukan kita kali ini memang benar-benar sangat wendel gitu ya, karena lokasinya ini pas, ini cuacanya ini
mendung-mendung anginnya sepoi-sepoi ini teman-teman ya. Enggak terasa loh Kang, kita tadi jalan sudah cukup jauh sekali, ngos-ngosan iya, saya ini. Tapi ya seumpama jalan di kota ya sama tembak sudah semaput tadi. Gitu ya? Iya. Ya Allah Kang, itu kan kelihatan Kang. Eh, itu tuh lagi ngapain itu? Iya Kang. Itu lagi ngapain itu Kang? Ya Allah. Itu teman-teman itu. Iya, kelihatan itu teman-teman ya. Kelihatan. Ya Allah, kayak ngono rek. Iya wanita ya Kang. Wanita lu. Oh, wayo ya Kang. Cantik Kang. Iya Kang. Iya Kang. Iya Kang. Duh, duh. Iya, jadi dia teman-teman ya. Kita cium ya teman-teman. Kayaknya dia lagi membersihkan dirinya habis. Itu jangan-jangan melahirkan cocok tanam. Oh, kayak melahirkan itu. Informasinya kan juga seperti itu Kang. Iya, melahirkan memang. Kan katanya habis melahirkan ini. Anu. Jangan-jangan dia bawa bayinya itu. Wahyu ya. Gimana kalau kita mendekat sedikit Kang? Iya Kang. Ya ini jarak kita masih jauh, ini masih 200 meter kita ini. Iya, ini tajam ya teman-teman. Iya kan? Ya coba tak kembalikan aja, tak kembalikan dulu. 200 meter jarak kita mendekat sedikit ke situ. Oh, seperti itu teman-teman ya. Oh, jaga jarak, Enggak, jangan. Jangan sampai dia tahu kedatangan kita gitu aja ya. Kayaknya itu cari itu Kang, cari anu apa sayur-sayuran kayaknya ya. Hah? Kayaknya cari sayur-sayuran gitu. Coba kita amati dari jauh sini. Coba kita cari jauh aja teman-teman ya. Kita jaga biar tidak sampai mengganggu beliau ini ya. Pakaiannya itu Kang, coba. Iya. Pakaiannya enggak umum kan? Enggak sama iya. Seperti pakaian kita. Kulit hewan. Kulit tuh hewan, kayak rusa. Kulit rusa kayaknya. Kulit rusa ya? Iya, betul. Coba coba iya. Di sini. Enggak, udah enggak. Oh, sudah jelas sekali itu kan. Iya, jelas ya. Nanti kita tatap itu ya tadi. Iya, Pak. Sorry Kang kalau gitu. Kasihan itu kalau misalnya enggak kita abadikan nanti kita enggak dipercaya sama orang kalau kita iya. Ngomong. Dulu. Kan dilempar ya. Kita agak-agak sini sudah 9 kan soalnya. Cari. Agak sini. Kita agak ngumpet di sana. Sama, kemana? Ke sini deh. Enggak apa-apa. Di sini aja. Eh. Iya, kayaknya itu anu apa? Mau pulang. Mau pulang kayaknya orangnya mau. Sini aja, Kang. Ngumpet aja. Eh, wangi tadi loh. Di mana tadi? Sini Kang, dari atas sini Kang. Ya teman kita jangan sampai merusak ya. Ya oh itu teman-teman ya. Ya itu teman-teman ya. Wanita yang konon anu itu teman-teman ya. Seperti ini ya beda ya. Ternyata perempuan ini perempuan ya teman-teman ya. Iya perempuan itu teman-teman. Ya wahyurnya nerek. Astagfirullahaladzim. Seperti itu ya biasanya kan ngebuin ke tanah gitu. Kayak gitu kan. Ada yang dicari kayaknya. Iya, Kang. Iya. Kayak dikubur-kubur gitu. Mungkin mencari belalang atau sesuatu. Kami ya, kami ya, kami ya. Ya Allah. Oh, ya mulai. Oh, iya. Kita mati aja dulu kan dari jalan. Iya. Kan. Kan ada suara tangisan bayi, Kang. Suara tangisan bayi. Tapi kok enggak bawa itu? Ada suara bayi. Enggak kok enggak dibawa maksudnya. Lulu. Oh. Kayaknya dia datang di sana kan. Iya, ada juga tadi ada suara bayi. Ada suara bayi. Suara bayi semakin keras. Iya. Kita ikut kita gitu kita gitu. Hai teman-teman ya. Ada suara bayi teman-teman ya. Ya Allah. Melahirkan. Iya, benar kata warga teman-teman ya. Kita. Ya Allah. Ada pisang ya ini. Oh juga ini berarti ditanam itu ya. Ada makanan pisang ya teman ya. Ya prot ya. Ya Allah. Gimana Kang? Ya Allah. Kesana Kang. Dia kayaknya udah tahu keberadaan kita. Iya. Iya ya, tuh. Sini Kang. Ya Allah. Sini Kang. Seperti ini teman ya. Iya. Iya, Bu Anter. Ada suara. Suara bayinya Bu Anter itu, teman ya. Bu Anter. Kewarasan, teman ya. Tapi kayaknya kita udah ketahuan. Iya, ketahuan. Kayaknya dilempar-lempar kita ya. Loh. Tadi kita lihat tadi warga kan sudah melahirkan, ya kan? Iya. Kayaknya kita anu, Kang. Keberadaan kita kayaknya ketahuan kayaknya. Anu, kayaknya tidak diperkenankan terlalu dekat, Kang. Tapi saya penasaran suara bayinya keras iya. Sekali ya. Kan? Gimana? Bayinya terdengar kan? Gimana kita di pohon anu dekat itu? Gimana? Ayo, cepat keluar. Ayo. Ayo.
Saya kasihan bayinya itu loh. Kita merunduk aja, merunduk. Oke teman-teman ya, kita coba lebih dekat lagi ya. Ada suara tangisan bayi ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Ada suara tangisan bayi yang sangat keras sekali. Kayaknya sumbernya dari gubuk ini ya. Itu orangnya. Kayak menyusui gitu ya. Oh iya itu anaknya itu mungkin Kang. Oh, iya, mau menyusui kan. Iya, mau menyusui kayaknya Kang. Mau digendong itu kayaknya itu ya. Suaranya nangis terus ya. Mau menyusui Kang. Iya. Caranya itu loh aneh. Iya, kayaknya ini apa istilahnya ritual untuk ketika kita habis dari harus cuci atau ritual dulu Kang. Amit dong. Iya kan? Bawa bayi ya. Iya, itu gendong ya teman-teman. Nah itu bayinya. Kelihatan tak? Kelihatan kan? Oh iya kan? Dikasih mungkin ini. Baru lahir kan? Sedang menyusui. Kakinya merah kan? Iya, warna merah bayinya. Kasihan sekali. Iya, nggak begitu jelas ya bayinya. Orangnya cowok ya, rambutnya itu lurus. Kalau orang sekarang itu kayak habis direbonding gitu. Iya, kira-kira suaminya kemana? Apakah suaminya atau sendirian ya? Gak mungkin kan, itu siapa ayahnya? Masa monyet? Ya itu nanti ya. Suaminya ya? Iya, ya nanti coba kita tanya itu Mbak Karno, biasanya tahu Mbak Karno ya. Mbak Karno penjaga dari sini? Iya, nanti kita cari Mbak Karno, mungkin bisa menjawab kok bisa melahirkan apakah punya ayah atau bagaimana ya teman-teman ya. Duh, masih nangis ya bayinya kan. Iya, demi itu ya. Dikasih mie padahal. Biasanya diganti sebelah sini mie-nya itu. Kita tadi waktu datang ke gubuknya tadi enggak ada orangnya tadi kan. Iya. Itu bayinya ditinggal di situ. Oh, ya benar ya. Kita yang enggak tahu. Mungkin juga terganggu gitu ya. Untuk bayinya mungkin terdengar suara kita. Loh, lempar-lempar ya kan. Lempar-lempar ya kan. Aduh. Kita kabur aja kan. Kenapa informasi ini kurang lengkap ya, bagi saya masih penasaran ya. Dan juga netizen nanti biar puas bagaimana kehidupan suku pedalaman yang ada di lereng Gunung Anjas Semar ini. Oke teman-teman, kita sambut ke video selanjutnya. Semoga video ini bisa memberikan tayangan yang manfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kan? Gak apa-apa tak kalau seandainya dia melihat kita ini, Mbak Karno. Gimana Mbak Karno? Yang penting kita gak mengganggu Mbak Karno ya. Alhamdulillah ini sangat terbantu sekali kita kedatangan Mbak Karno ini ya. Mbak tolong didoting itu Mbak. Didoting saja, situ saja Mbak.